Selamat datang di channel Balai Official 21. Tutorial cara membuat umpan garong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Balai Official 21. Oke, apa kabar sahabat Angler? Udah lama juga ya saya nggak bikin konten karena sibuk, banyak yang harus dikerjain juga. Berhubung sekarang sudah liburan, oke, buat para Angler yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya guys. Oke guys, nggak perlu berlama-lama, saya akan memberikan tips umpan jitu untuk mancing bawal nih guys, ataupun ada juga. Saya memberi nama umpan ini umpan garong karena saya menggunakan salah satu makanan kucing guys, kucing garong. Nah, di tangan saya ini sudah ada berapa sedikit yang akan saya buat menjadikan umpan guys. Oke, nah bagaimana caranya? Tetap pantengin terus channel saya. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung cus aja dikit. Nah, untuk membuat umpan garongnya itu yang harus kalian sediain itu tentunya makanan kucing guys. Nah, di sini saya menggunakan makanan kucing bermerek Bolt ya guys, rasanya tuna. Ya ambil secukupnya aja lah. Nah, setelah dan secukupnya kita rendam menggunakan air panas guys. Ini sudah ada air panas, kita rendam. Nah, kita rendam ya guys, kita rendam. Nah, oke. Nah, jika sudah terendam seperti ini, kita diamkan biar airnya itu surut dan diserap oleh makanan kucingnya guys. Kita menunggu sekitar 3-5 menit guys. Kita tunggu aja dulu ya. Kemarin saya menggunakan umpan garong ini di kolom Empang Bale Fishing Community selama 2 hari itu, alhamdulillah menghasilkan. Saya selama 2 hari itu mencoba umpan ini, ya alhamdulillah berhasil mendapatkan. Di hari pertama itu berapa ya, 2, dan di hari kedua itu bawalnya 3, lelenya 2 guys. Nah, sambil kita tunggu nih, kemarin itu saya menggunakan menggunakan umpan ini polos guys, tanpa ada campuran apa-apa terkecuali saya mencampuran kinoi karena kecairan. Nah, sekarang saya akan mencoba memperpadukan menggunakan telur. Kita pakai kuningnya aja guys nanti. Nah, ini nih guys, sudah mulai mengembang sedikit ya, nanti kita aduk. Oke, kita langsung aduk aja, aduk sampai rata ya guys, sampai kalis ya. Prosesnya sampai 3 menit lah baru bisa sampai rata. Nah, ini udah agak kalis guys, cuman saya terlalu kebanyakan nuangin air. Akan saya tambahin sedikit kinoi guys, satu bungkus kinoi agar teksturnya itu agak sedikit padat guys, keras. Oke, sudah
Dan di sini saya sudah ada satu kuning telur rebus. Saya akan campur. Saya matiin di sini, guys. Kucing aja sambil lirik kucing. Mas Moy. Ah. Saatnya kita campur, guys. Wadahnya kurang besar. Ada. Jadi guys, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Saya baru nemu nih. Perabotan istri saya pakai. Sebentar. Oke. Nah, aduk-aduk terus, guys. Oke, kalau sudah seperti ini, campur aja sedikit-sedikit. Saya akan mencoba mancing di empang khusus bawal harian, guys. Kemarin kan saya mancing itu di empang balik, dia campuran. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba di empang harian bawal yang ada di wahana. Saya juga dapat info dari teman. Kita aduk terus sampai rata, ya, guys. Nah, ini sudah saya campur kuning telurnya. Ini seperti ini, guys. Tidak merubah warna sih. Berhubung teksturnya masih agak sedikit cair, guys, saya tambahin satu bungkus ginoy. Ginoy. Bisa juga menggunakan satu lampah, guys. Tapi berhubung saya menyetok hanya ginoy super, saya pakai ini aja. Tuang sedikit-sedikit, guys. Oh ya, jangan lupa, guys, untuk mensupport channel saya, guys, dengan cara klik tombol like. Jangan lupa di komen juga, guys. Kemudian di subscribe, guys. Bunyikan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Balai Official 21, guys. Terima kasih ya buat para kalian yang sudah mensupport channel saya. Alhamdulillah, guys, umpannya sudah jadi, tinggal taruh di plastik dan siap untuk di coba di empang harian, guys. Oke. Cukup sekian video tutorial tentang umpan jitu mancing lele atau bawal harian, guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian beruntung, guys.